Buat masa rumah sendiri, ya? Buat masa rumah sendiri, tau. Sekejap. Aku ambil dulu lah. Ya. Ambil dulu. Tangan kau nanti. Aku nak Instagram, kan? Kau kenapa? Tak boleh. Kejap. Mari. Siap. Tak nampak. Okey. Smell. Dahlah. Dahlah. Apa? Sekejap. Blocking. Sekejap. Apa dia? Mamat tu siapa? Kau tak kenal-kenalkan tiba-tiba masuk selfie dengan kita. Tak malu apa dia? Chill lah. Ni I nak kenalkan lah ni. Kawan-kawan. Adi. Inilah kawan-kawan I. Kawan-kawan I yang comel. Ni nama dia Zack. Yo, what's up? Kalau yang handsome ni pula, Halim. Hey, hi. Jam, ingat eh tadi perkataan Angka handsome. Kawan-kawan, eh? Tu ingat Adi. Tak? Tadi cakap apa handsome? Handsome Halim? Yeah, I know, right? Handsome tapi Halim ke? Yeah. Duduk, Adi. Hey, Zack. Kau ni. Apa tu? Ha? Hashtag OOTD ke apa? Itu cermin? Itu cermin muat ke apa badan kau? Sumbat ni memang betul. Ni, lagipun kan, saya nak ucapkan terima kasih lah kerana sudi panggil saya. Dan kedatangan saya dengan ialah hati yang terbuka, dengan tangan terbuka. Dan mudah-mudahan Allah memberikan berlimpah luah, penuh rahmatan dan berkat kepada anda semua. Cakap macam baru menang speech award sih. Kita orang okey apa kat sini. Okay, apa? Dari mana ni? Ni, saya. Okey, saya sebenarnya berasal dari Singapura. Dan saya menetap di Malaysia mencari rezeki, sesuap nasi. Datang sini berjumpa keluarga, berjumpa teman-teman, Lala dan semua. Cukup. Sesuap nasi je cukup. Takut terlebih ada di belakang. Tak ya. Eh, apa dia? Eh, kau sudahlah, apa lagi tu? Aku rasa kau punya handphone tak cukup, pakai dua handphone lah tengok. Hashtag. Apa lagi ya? Oi, berapa banyak hashtag kau nak taruh? Aku lebih suka lah, aku punya hashtag apa? Zack. Cuba tengok gambar selfie tadi. Ni, yang ni. Oh, cantik. You all nampak tak? Baju I ni, I tempah jauh tau. Daripada designer dekat hashtag KL Kuala Lumpur, okay? Jamara. Lala, kenapa tak kirim? Boleh saya pergi ke Kuala Lumpur, ambil barang tu, datang sini, kirim balik. Sekarang ni kan, zaman moden tau, moden. Apa-apa semua kita beli online ni, jejari je yang jalan. Sekejap je, pump. Next week sampai depan rumah tau, very efficient. Kelakar sih. Hashtag apa lagi? Hashtag rumah Halim. Hashtag belakang Xbox rumah kau. Kau rumah aku ni. Rumah handsome Halim. Rumah handsome Halim. Rumah handsome Halim. Handphone letak. Hari raya, handphone letak. Kita makan apa macam? Dah nantilah. Kita kan baru sampai. Dapat asyik selfie. Kami jemput muat ni. Mak aku beli ni. Ni semua ni. Ni beli? Yalah, kan aku dah cakap mak aku order dekat online. Patutlah jadual bulan puasa kau pack. Tapi sempat terawih ke tidak ni? Kau sembarang cakap Dia mana sempat terawih? Muka macam selap papan macam ni mana sempat terawih? Aku selalu hashtag, aku selalu tag kau lah. Kau jangan cakap. Kau tak pernah nampak terawih lah. Aku memang busy lah. Tapi aku cakap kau kadang-kadang aku terawih kat rumah apa. Boleh apa? Cakap pasal terawih, cakap pasal hashtag ni kan. Kalau si Zack ni, memanglah dia pergi terawih. Tapi kan, dia ni kalau dia pergi terawih, masuk je masjid. Setiap corner dia nak ambil gambar, lepas tu upload kan. Sampai sejadah pun dia ambil gambar. Lepas tu sempat pula dia selfie pakai telekong. Kau ingat kau seorang apa dalam dunia sembahyang? Tak, minus point tak. Kau ingat kau seorang pakai telekong dalam dunia ni? Nanti. Macam mana kau tahu aku pakai telekong? Kenapa kau ni bingung sangat? Kau upload mestilah satu dunia dapat. Aku dah iris apa benda tu. Kau ingat apa? Sekarang aku nak tanya kau, apa hal kau pakai telekong? Kau ni buat malu lah. Mak aku selalu kata dengan aku, sejuk perut ibu dapat engkau. Jadi sekali-sekali aku pakai telekong, aku nak tengok muka aku macam mak aku, tidak. Ni, kuih apa ni, Lem? Apa tu? Ni. Oh, tu kuih mereng. Hah? Mereng? Oh, yang ni? Ni merengge. Hey. It's meringue, okay? It's French, by the way. Hey, sebut tu biar betul, okay? Hey, I'm Malay, so it's merengge. Sudah.
Tapi sedap. Kalau Meli kan merenggu eh. Cuba kau rasa, cuba kau rasa. Dia telur dengan ini je. Dia telur dengan apa, gula. Sedap. Oh, aku ingat telur dengan ayam. Eh, tapi Lem, kalau ikutkan aku punya anak tekak kan, aku teringin lah. Macam ada kuih tart ke, macam zaman-zaman dulu. Kuih makmung. Makan kuih boleh sembarang makan kuih. Kau jangan panggil mak aku gemuk. Bila masa aku panggil mak aku gemuk, kau sebut lagi. Kita baru kenal tau, aku cakap dengan kau. Kau sebut lagi. Apa, nanti. Sebut. Kau cakap kuih makmu. Apa sebab kau cakap dia gemuk? Aku tak yakin, dia memang gemuk. Nanti. Kau cakap makmu. Apa sebab? Kau memang meringgui. Kau besar punya meringgui. Apa sebab pula aku baking kau? Dia cakap mak aku gemuk. Kau cakap aku gemuk. Takkan aku nak cakap kau kurus? Jalannya macam ni lah. Kuih makmu lah, bukan gemuk. Aku macam mana sekalipun aku tak pernah panggil mak aku gemuk walaupun dia gemuk. Kau panggil mak kau apa? Aku panggil mak aku mak. Apa ni? Pagi raya gaduh-gaduh tak mau macam ni lah. Jomlah kita ambil selfie video. Lepas tu boleh upload dekat Instagram dengan Facebook. Cepat. Masuk. Mari kita rekod. Okey, rekod. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami, saya Lala Bagus. Saya Zack Meringway. Saya Helmi jangan pandang tepi. Saya Adi ni confirm tak jadi ni. Upload. Mana tiba-tiba ada Mat Rock datang rumah lah. Aku pun jangan nyanyi pula. Boleh. Nak jadi penyanyi lah pula. Mari. Jangan nangis eh, dengan kita nyanyi. Menyambut syawal bulan mulia tolong tapi syukurin sampai.